Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Belajar Oprek Radio. Kali ini saya akan menyimpan video tentang modifikasi Kenwood TR7950 yang menggunakan DDS lebar ya. Dulu pernah saya upload untuk DDS yang kecil. Kalau ini DDS-nya lebar. Sebenarnya secara garis besarnya sama antara DDS kecil dan DDS layar yang gede ini, akan tetapi perbedaannya pada layar dan switch-nya. Untuk switch bawah radio ini difungsikan tetapi dengan fungsi yang agak sedikit berbeda. Ini untuk tulisan ini sudah ditempel pakai stiker. Jadi save, VFO, DUP, duplex, memory, step dan high low. Rotary sama, potensi volume on off dan swell sama. Kalau ini tidak difungsikan. Pada dasarnya ini sama ya seperti yang di kecil. Ini input dari DDS untuk RX-nya. Terus ini untuk yang di sini untuk TX-nya. Di sini TX-nya ini sudah ada toroid-nya. Data toroid untuk memfilter output dari DDS untuk masuk ke mainboard biar lebih halus RF-nya. Terus untuk pemasangan DDS saya taruh di sini karena untuk posisi yang di sana agak sempit. Untuk pemasangan LCD-nya sudah ada dudukan ya, sudah ada rangkanya, tinggal pasang baut saja. Kita coba on-kan. On ya, well, fungsinya save ini untuk menyimpan, save memori satu ya, memori satu ya. Terus ya memori, terus untuk buka VFO, ini VFO. Fungsinya kok kacau. Wah, kebalik ini switch-nya. Harusnya di sini, nanti saya pindah. Kebalik semua. Kebalik. Ini step. Ini high low. Saya coba high-nya 18 watt karena finalnya udah loyo. Oke. Low-nya 6 watt. Ayo kuwi, dadi misale suhu piro kan dicek. Low-nya 6 watt. Tekanan darah piro, ayo kuwi. Low-nya 6 watt. Sekarang saya akan coba untuk RX-nya. Ya, ini untuk RX-nya. Ini smeternya. Seperti yang dulu, untuk sinyal S-meter diambilkan dari sini ya. Meter diambilkan dari sini. Masukkan ke input DDS. Bapak Yogi, selamat siang. Selamat siang. Di sini Bapak Yogi, nyala itu Mbrono, nama Natal Nanguma.
Iya Pak Yogi, rapopo gampang. Ono Pak Yogi, kepriye iki suarane Pak Yogi ganti? Suarane original Mas Roro, original kaya nang darat iki. Priye? Radio opo kuwi sing radio ditampilake iki opo ganti? Ora. Betul. Betul Pak Yogi ganti. Kaya kuwi suara ngepas kuwi nek nggo gawe nang penyanyi mono epic. Epic itu Jamal Mirza itu komplek ya orang penyanyi kok Epic ki kandik. Oh Epic orang ngebas rapa yuk.